Okay, kemahiran kamu yang seterusnya adalah menentukan pusat bulatan. Jika diberi bulatan macam ni, macam mana kamu nak lukis kembali bulatan ni? Okay, untuk melukis bulatan, kamu kena tahu di mana pusat dia. Sebab bila kamu gunakan kompas ni, kamu lukis berdasarkan jari. Okay, mula-mula kamu kena tahu di mana pusatnya. Pusatnya tidak diberi. Okay, langkah pertama, buat dua pintasan pada bulatan tu di mana-mana yang sesuai. Okay, contohnya saya buat ni. Pintasan pertama, pintasan kedua. Okay, bila kamu dah buat pintasan ni, kamu kena cari di mana titik tengah ni ada bersilang di lilitan bulatan ni. Kamu kena cari titik tengah bagi pintasan ni. Okay, cari titik tengah dia. Tahu macam mana nak cari titik tengah? Tak tahu? Saya dah ajar itu. Okay, dan yang ini pun kamu cari titik tengah dia. Okay, dah dapat ni. Cari, kamu sambungkan. Dan yang ini kamu sambungkan. Okay, bila kamu cari titik tengah ni, serenjang, serenjang dah dia akan bertemu di, akan ada persilangan di sini. Persilangan ni lah titik tengah bagi bulatan. Faham? Okay, ada titik tengah ni maknanya persilangan ni adalah dia punya pusat kepada bulatan. So bila kamu dapat titik tengah, okay, kamu dah dapat ukuran jejarinya dan kamu boleh lukis semula bulatan tersebut dengan saiz yang